Datuk DJ, apa khabar? Eh, awak Datuk ni. Semua jadi Datuk. Apa khabar semua? Baru sampai ke Aceh? Baru sampai. Nice to meet you. Kita sekarang ni dekat Wisma Radio. Wisma Radio. Kita ada buat program apa? Sinoi Merdeka. Oh. Kita buat rakaman dengan dalam auditorium. Ada artis-artis lah. Lepas ni kita ada majlis perasmian. Majlis perasmian ni. Nantilah esok kita buat majlis perasmian. Hari ni kita risal lah, risal. DJ Mona, DJ Mona. DJ Mona. Hai. Selamat mereka. Yang dikasihi pengurus Pengurus Beda Malaysia Sugar FM, Puan Fazilatul Hazura binti Haji Yamal, serta pengurus-pengurus stesen Radio Malaysia. 2020, Senau Air Merdeka. Majlis juga mempersilakan pimpin kehormat turut berada di atas pentas untuk sama-sama menyempurnakan simbolik perasmian. Ya, ini dia komposer kita. Oh, wah, baik. Saya ada buat lagu. Ada. Oh, banyak lagu baru ni. Banyak lagu baru. Ha. Terbaik. Tadi penyanyi ni. Penyanyi tu tak ada ni. Penyanyi ni. Penyanyi banyak. Apa sampai sesuai boleh nyanyi. Tengah cari penyanyi ni. Tengah cari penyanyi. Okey, baik punya projek. Baik punya projek. Okey, cantik. Hai. Cak kenal ni. Sampai berkilat dah. Sekata, sekata ke? Hai, mesti ada punya mana-mana pun. Okey, cantik. Oh, Datuk. Datuk, okey, cantik. So nanti dah ada set, kita orang akan bagi ini lah. Kenapa? Penari sewang ke? Ya. Ini dia artis kita. Ni nak kena itu, nak kena interview ni nak. Bila sampai? Bawa tai. Oh. Bapa lagu nyanyi. Buat aja. Ya. Masa COVID ni apa program? Oh, masa COVID ni aku duduk rumah aja lah. Duduk rumah aja. Makan tidur. Bagus. Untuk ini. Apa khabar, Mama? Sihat? Okay. Apa khabar? Jumpa lagi. Baik. Hai.
ini ada pengetuk. Iya gitu. Iya ini dia. Iya ini dia. Budak oh cantik ni. Sebiji macam botol. Real. Wah. Ni semua dia lukis. Wah. Baguslah. Orang orang kita ada tahap-tahap macam ni, label ni. Kan? Dah lama melukis. Dah. 2009. Dah dekat 11 tahun. Masa tu umur macam mana boleh minat melukis? Ni sebiji macam kotor. Wah. Pernah jual berapa lukisan? Oh banyak. Macam ni berapa? Satu ni. Ha. Macam ni. Ha? 1500. Ada orang nak beli ke? Iya ke? Siapa yang pembeli? Ada tak macam minat sendiri lah kan? Yalah. Macam mana? Yalah orang beli dan kau apa? Melayu ke? Cina ke? Ada. Ada India. Ada. Banyak kan? Oh, ini yang putih ya. Oh, paling mahal berapa lukisan pernah terjual? Tak mahal sangat lah, 2000 lebih dari ini. Iyalah mahal lah juga. Ya paling mahal lah kan, 2000 lebih kan. Memang full time apa? Oh, sebulan boleh jual lukisan berapa? Kopi? Satu dua. Eh okey dah kalau satu ni 1500, dua dah okey lah, ada gaji dah. Ini dia pelukis terkental. Wei. Apa tentu ha? Ya, sampai ke? Oh, YouTuber. Esok aku akan show lah. Ini untuk apa? Cara-caranya macam mana tempat. Cara-cara. Ni apa? Ini buat show-nya sikit je. Oh, tika ni je? Macam muka genui. Memang genui pun. Ya. Yeah. Genui yang anyam. Oh. Gambar dia. Oh, yang lukisnya. Ya. Yeah. Guna apa? Cat akrilik. Oh. Ni berapa? RM4,000. RM4,000? Ha. Oh. Ada orang nak beli? Ada. Ya. Yeah. Pernah jual dah? Apa bau ni dah jual lah. Ya. Yeah. Ha. Habis yang pembeli tu bangsa apa yang beli? Macam-macam lah, ada Cina, India, Melayu. Yang kerap beli apa? India ke Cina ke? Orang luar lah, macam besi lah. Orang putih? Orang negara-negara lain lah. Cina, apa? Paling mahal pernah dijual berapa? RM16,500. RM16,000? Satu lukisan. Besar macam ni kah? Besar lagi kah? Besar. Oh. Siapa yang beli? Orang daripada UK. Putih? UK. Oh. 16. Kameran bikin balik sini negara. Oh. Macam tu dia bayar apa? Cash ke? Memang check. Oh. Memang full time ni kah? Lukis kaya? Full time lah. Ya. Sebulan boleh dapat apa? Pendapatan macam tu? Tak betul lah ada dalam. Sebenarnya ada 3,000 lebih lah. Ada juga eh. Ada juga itu kira kurang lah. Kalau tapi yang paling banyak sampai 20,000 lah. Sampai 20,000 sebulan. Lah. Iya ke? Bapak keping lukisan boleh jual macam tu? Kena selalu lah. At least dalam seminggu jual satu, dua, tiga, cukup dah. Okay. Asal dari Kuching. Oh, Kuching. Bapak saya dari setengah Iban, saya ambil kayu. Oh. Jadi berkata dengan sempadan. Oh. Kawasan Lunduk.
going towards Memang duduk sini ke pulang alik ke macam Memang kata KL. Oh, memang dah semenanjung sini sudah lama lah. Oh, memang stay sini lama lah. Oh. Dah lama melukis? Dah lama melukis? Tak lah, cuma Okay, hobi sebagai, sampingan ke apa? Tak sebagai full time. Full time artis cuma 5-6 tahun. Kenapa? Oh, sekarang dah full time lah. Kenal si Syak dengan Lemmy sampai 3 tahun. Oh, 3 tahun. Kerja sebagai art ni boleh cari makan ke? Dari segi hasil. Hasil. Lebih kepada workshop. Jadi dulu sebelum PKP ni, I pun ada adakan workshop lepas macam drop-in life drawing, drop-in portrait drawing. Boleh lah, tapi sekarang semenjak PKP ni lebih kepada kira macam status dah kerja sambilan lah. Jadi terpaksa cari macam supplementary income di samping dengan semua event-event karya-karya. Oh, jadi? Ya, susah, tapi masih boleh menjual karya. Sekarang pun habis semua mereka dah ada tukar ke platform online digital. Platform online lah, ya. Untuk buat semua konten. Okay. Macam vlog atau yang paling simple, IGTV, YouTube. Ada channel YouTube kan? Belum lagi. Aku masih baru dalam pembuatan putih, jadi masih tengah belajar. Itu sebab aku belajar daripada si Syah, macam mana diorang buat footage. So, it's on the way lah. Belajar macam mana buat tanda karya Lenny. Okey lah, apa-apa semoga maju jaya lah. Okey. Ini dia, toke keras. Hari ini saya nak tunjuk YouTuber yang berjaya, iaitu Acha Zero Hapo atau dikenali sebagai Beras 10 kg. Wah, dia pun dah maju sekarang. Halo Toke. Okey, siapa yang tengok video ni, jangan lupa tolong klik subscribe, okey? Jangan subscribe dia punya. Subscribe saya punya dia. Ini dia. Toke keras apa macam tadi? Apa yang keras? Oh, yo, canggih shoot. Apa macam tadi? Oh, do. Okey. Program tadi okey. Masalah eh. Pening kepala. Pening kepala. Eh? Banyak pening kepala. Ah, biasalah tu. Kerja banyak. Nama pun kerja. Ya, betul. Banyak lagu kena ni. Kena backup. Betul. Inilah judul kali pertama kita GB Band backup ni artist legend. Itu Roy. Roy. Kena Roy ah. Roy, aku kenal. Roy kenal eh? Kenal. Okey guys, pening ni. Pening eh? Dah suruh acam. Dah suruh acam backup sebenarnya. Aku dah pensen. Aku dah pensen lah. Apa ni? Kalau tak ada protokol boleh lah. Aduh. Okey, nak tanya apa ni? Okey guys, selamat hari Merdeka. Apa? Malaysia Prihatin ya? Sebenarnya tu. Oh, nampaknya kita punya YouTuber ni main-main eh. Main-main kamera dah. Dah kena jual beras ni. Beras ni laku banyak ni. Beras 10 kg lagi. Mana laku? Beras 5 mana dia beli? Beras kau lah laku. Kau beras wangi. DJ Kamil dengan retis kita terkental. Yeah. Zirul 100%. Eh, semalam kiri dah call kau tak? apa nak cakap? Cakap ni semalam. Kau dah jumpa cerita kita, bermula di macam mana cerita tadi apa? Ni? Ini kita. Apa ni? Program pun latihan ke apa macam mana? Ini latihan tu. Dia tanya lagi tadi. Program sebenarnya sambutan merdeka lah ya. Masa dengan hari orang asal. Kita hantar jadual. Sama dengan jadual HFM. Kita di ATM, DJ HFM. Jadi ia sesuatu yang megah jugalah untuk program tahun ni. Bapa lagu mama bawa ya anu. Macam ni dua lagu aja. Dua lagu ya. Apa lagu apa tu? Lagu yang bertajuk Oh Aini dan satu lagu
lagu patriarki, lagu yang ada roti, ada roti yang ada roti ya. Alham Sudiman ya. Kamel pula sebagai apa tu? Mama Kamel kita sebagai apa? Saya sebagai jaga makan. Jaga makan bagus. Pastikan semua peserta makan. Oh, pastikan semua makan. Kalau kalau lapar tu tak boleh. Tak boleh. Tidak boleh terima. Lain lah cara dia. Lain macam. Konten promo dulu. Penerbit. Nanti saya tulis lah kat dalam ni penerbit. Tak pernah sama gambar aku pun jealous juga macam mana. Penting tu. Ni biar kong pun ada sini. Dia bawa bawa. Terima kasih dan juga salam sejahtera kepada semua yang ada pada hari ini, Yelinda. Dan saya dulu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan kepada Yeah.